sini kita akan mulai menghafal penjumlahan itu. Karena tadi kita sudah belajar konsepnya, ya. Pada waktu kita mengenal nilai bilangan 6, kita sudah tahu pasangan-pasangannya. Kita sudah memperkenalkan kepada anak-anak itu pasangan-pasangan jadinya. Tentu akan mudah sekarang kalau kita mengajarkan penjumlahannya. Saya akan coba panggil Sania. Sekarang kita akan mulai dengan penjumlahan 6. 6 adalah 5 dan 1. 5 tambah 1? 6. Ya, perhatikan. Kemudian 4 dan 2. 4 dan 2 adalah 6. 4 tambah 2? 6. Kemudian 3 dan 3, 3 adalah 6. 6. Sampai anak hafal pasangan jari, kemudian kita coba melatih soalnya. Kalau anak sudah tahu pasangan jari ini, tentu dia akan bisa mengerjakan ini. Ya, 1 tambah 5. Ya. 2 tambah 4. 3 tambah 3. 4 tambah 2. 0 tambah 6. Karena tadi kita sudah mempelajari bilangan 0, sehingga pasti Sania sudah bisa menjawabnya, ya. Ini diulang, tapi kalau sudah hafal anak tulis dengan tidak berurutan, ya. Setelah anak paham 6, kita akan melangkah ke jari penjumlahan 7.